dapatkan supply ataupun dia punya permintaan ni adalah lebih mudah untuk dapatkan sabut kelapa lah berbanding sekadar padi bakar. Sabut kelapa kalau katakan kita beli secara tunai lebih kurang dalam RM12. RM12 satu guni lah. Satu guni berapa kilo? Satu guni tu maksudnya kita boleh masukkan untuk 5 polybag. Ah macam tu. RM12 eh? RM12. Lagi satu yang saya rasa sabut kelapa ni lagi maksud saya lagi memudahkan sebab walaupun kita dah letak dengan air, dia punya maksudnya dia tak terlalu berat sangatlah berbanding sekam padi bakar. Apabila kita dah kalau katakan kita solid gunakan sekam padi bakar tu, dia akan jadi berat. Polybag tu akan jadi berat.